Pemantau Hak Asasi Manusia Euromed mengesahkan ribuan orang awam Palestin yang ditahan Israel berdepan layanan tidak berperi kemanusiaan selain disiksa teruk oleh tentera pengganas Israel sejak 7 Oktober lalu. Aduan itu diterima daripada tahanan Palestin yang dibebaskan dari penjara dan pusat tahanan Israel. Sehubungan itu, Euromed mendesak supaya masyarakat dan institusi keadilan antarabangsa supaya mengambil tindakan konkret terhadap penyiksaan ngeri dialami orang awam Palestin. Selasa lalu, tentera Israel membebaskan puluhan tahanan dari kawasan Zikim di utara Gaza. Seramai 33 tahanan yang dilepaskan itu kini sedang menerima rawatan di Hospital Kamal Adwan di Bait Lahia Gaza selepas ditembak rejim Zionis. Sementara itu, seorang tahanan yang dibebaskan, Samir Abdullah Jamal Marjan, 23, berkata dia dipukul dengan teruk dan dikenakan renjatan elektrik. Samir juga berkata dirinya dipaksa menerima suntikan daripada bahan yang tidak diketahui namun berjaya menolak perbuatan itu. Pengakuan dibuat mangsa tahanan yang dibebaskan itu membuktikan tentera pengganas Israel masih menyalahgunakan kuasa dengan menyiksa dan melayan tahanan secara buruk meskipun mengetahui mereka adalah orang awam. Semalam, Suruhanjaya Siasatan Antarabangsa Bebas mengenai wilayah Palestin yang diduduki termasuk Baitul Maqdis Timur dan di Israel dalam laporannya menyatakan bahawa rakyat Palestin dari Gaza secara amnya dan tahanan Palestin khususnya disiksa dengan layanan tidak berperi kemanusiaan termasuk keganasan seksual selain dibogilkan di khalayak ramai sambil mata ditutup. Menurutnya, tahanan juga diikat pada kerusi sambil melutut untuk melakukan aksi memalukan sambil dirakam. Penduduk di Semenanjung Gaza yang dilanda peperangan menyatakan kebimbangan mereka terhadap ketidakpatuhan Israel terhadap resolusi terbaru Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang menggesa gencatan senjata di kawasan itu berdasarkan pelanggaran masa lalu Israel terhadap resolusi berkaitan. Majlis Keselamatan PBB pada Isnin menerima pakai resolusi yang bertujuan mencapai perjanjian gencatan senjata komprehensif dalam 3 fasa untuk menamatkan perang di Gaza. Diguna pakai oleh majoriti besar dengan 14 undi menyokong dan Rusia berkecuali. Resolusi 2735 juga menggesa kedua-dua pihak yang berkonflik untuk melaksanakan sepenuhnya terma cadangan itu tanpa berlengah-lengah dan tanpa syarat. Pegawai kanan Hamas Sami Abu Zuhri pada hari Selasa berkata, Hamas menerima resolusi itu dan bersedia untuk berunding mengenai butiran itu sambil menekankan tanggungjawab Israel untuk melaksanakan resolusi itu. Penduduk Gaza juga menyuarakan sokongan mereka kepada resolusi gencatan senjata tetapi bimbang pengganas Israel akan mengabaikannya memandangkan berulang kali melanggar undang-undang antarabangsa dan resolusi Majlis Keselamatan PBB pada masa lalu.